Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Gayor Ngapak ya guys. Wah, kali ini saya akan coba mencari mas di pinggiran sini ya guys. Nanti kita akan guyurin pakai air, siapa tahu ada masnya guys ya. Karena untuk penambangan mas sungainya lagi gede guys tuh ya. Wah, banjir. Nah, biasanya di sini banyak orang ya, kalau habis hujan ini pada ngontorin itu, bekasnya habis digontorin ya pakai air. Nanti kita ambil air dari sungai situ ya, coba kita tes apa ada masnya apa enggak. Mudah-mudahan sih ada ya. Ya oke, kita mau survei dulu nih. Wah, ini habis digontorin guys tuh bekasnya ya. Kemarin ada yang nemu 1,5 gram di sini guys, satu biji ya. Terus ada yang nemu 1,5 gram. Oke guys, ikutin terus guys. Kita mau ambil air dulu ya. Ini saya sudah bawa ember. Oke guys. Ya guys, sudah ambil air nih. Kita mau kontorin. Nah, ini tinggal nunggu kering ya guys. Tinggal nunggu kering, nanti emang kalau ada masnya dia kelihatan ya. Kita mau ambil lagi satu ember lagi guys. Oke guys, ini air yang kedua kita sentorin guys. Cukup 2 ember saja. Oke, kita nunggu kering, benar-benar kering ya. Wah, kurang jelas ini kameranya guys. Blur ya, sip. Tapi ya emang harus teliti guys, karena postur tanahnya sama masnya tuh hampir sama ya, kuning. Jadi kalau emang benar-benar nggak teliti, nggak bakal ngeliat emas ya. Terlalu dekat nih kameranya ya, sip. Oke, kita mulai dari sini guys. Ini sepertinya sudah mengering ya. Saya sudah bawa pinset ini guys. Memang harus teliti ya. Terlalu dekat nih kameranya guys. Nunggu kering aja, kurang kering banget ini ya. Oke. Ya, jadi saya nggak bikin video untuk pengambilan emas di sungai karena banjir guys ya, susah tuh, benar-benar susah, banjir terus. Ya, kita mulai lagi nih cari. Sudah mengering banget ya. Tapi kalau emasnya terlalu kecil nggak kelihatan banget di kamera ya. Minimal tuh
ya sebiji lombok itu ya kelihatan guys. Kita lagi cari ini. Ujungnya blur blur. Nah ini guys, ternyata ada guys. Nah, kelihatan apa enggak ya, kita zoom deket tuh. Nah ini guys. Nah ini ya, kelihatan banget ya. Aduh tuh kelihatan guys, ini mas guys. Ya ini. Oke, kita mau cari batu dulu guys, untuk biar jelas masnya ya. Ya sepertinya ini aja, karena kita nggak bawa wadah. Pakai batu saja. Wah ini lupa nih tadi masnya di mana ya. Ya karena terlalu lembut sih, terlalu kecil. Di mana tadi ya? Wah lupa guys, masnya guys. Ya seperti inilah. Kalau emang belum benar-benar ngelihat mas, wah ini. Sini ternyata. Nah ini. Aduh. Wah batunya kurang mantap ini. Batunya kurang main. Ambil yang ini cukup. Ya kita taruh batu guys ya. Ya tuh, alah tiba guys, jatuh guys. Ya. Ya karena dia, wah itu kelihatan guys ya, terlalu tipis. Ini tipis guys. Tuh masnya guys. Maski guys ya. Oke. Kita kumpulin di sini. Kita cari lagi guys. Ya, tadi posisinya di sini ya guys. Ya, tadi keluarnya dari sini mungkin kepentok batu ini ya, nggak bisa ke bawah. Oke. Ya ini untuk percobaan saja ya guys. Jadi apabila nggak dapat banyak ya maklum ya, karena kita nggak sengaja kita gontorin tadi ya mas ke sungai. Wah ini lagi guys, batu guys. Nah, ini batu. Ya karena kita ngontorin pakai air di sini, karena yang keluar masnya ini di sekitar sini aja ya. Sampai sono nggak ada masnya guys. Wah ini udah kering banget tapi nggak kelihatan lagi guys. Nggak kelihatan guys ya. Cuma dapat satu ini. Guys, ini mas guys. Aduh. Ya. Luar biasa guys. Mantep guys. Ya oke guys ya, sepertinya seperti itu aja ya.
karena ini nggak ada lagi ya, jadi ya seperti itu. Oke guys, sampai jumpa, sampai ketemu lagi, sampai berjumpa lagi di waktu lain hari ya. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.